Bagus ini mas. Bagus kok temen. Ini loh yang garam manis ini mas. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Mas Izil Project. Oke guys, ini udah part keberapa ya? Kelima apa? Keempat ya? Proses truk Wahyu Abadi yang kedua. Ini di Kim Karoseri. Kita lihat proses dari truk ini apa aja. Ini untuk slab bor depannya, wah ceper banget ini lur. Sampai deh. Oh. Tuh. Oh. Mbok iki. Ini kayake anu rek. Masih mau dipotong kayake. Ini. Mbok sih enggak ro dipotong apa ora iki. Soale terlalu ceper ini, guys. Terus untuk pengamannya kan ada ini. Nah ini guys, pengamannya guys. Ini selebornya. Kayaknya buat lagi. Bukan yang ini. Nah ini selebornya jari ini kemarin ini kurang gemuk. Gak ngerti ini ya, selebor ya, sebaru ya. Oke teman-teman semuanya, ini truknya Randy Andika. Untuk selebor depannya sudah terpasang ya. Jadi ini nanti untuk selebor depannya, kan ini masih terlalu panjang, jadi nanti ini menyesuaikan dengan pengaman sampingnya ya. Jadi kalau pengaman sampingnya agak ceper berarti ini pas, tapi kalau pengaman sampingnya nanti agak ke atas sedikit berarti ini selebor depannya motong guys. Gitu, jadi enggak, ini bukan ukuran yang sebenarnya. Jadi nanti masih ada penyocokan kembali gitu guys. Terus ini untuk selebor belakangnya bukan ini ya teman-teman, ini soalnya untuk contoh saja. Untuk selebor belakangnya ada nanti ya, the next video. Terus ini untuk variasi yang lama ini sudah dicopotin semua ya. Untuk ini untuk tangganya, ini tangganya sudah dicopot. Terus itu untuk bumper Orion pabrik sudah dicopot juga. Terus ini selebor belakang sama pengaman samping dari pabrik dari karoseri Mekar Jaya juga sudah dicopot guys. Oke teman-teman semuanya, untuk selanjutnya ini selebor belakangnya Wahyu Abadi 02 ya guys. Jadi untuk yang tadi itu sebagai contoh. Nah selebor yang aslinya itu ini guys, baru dibikin. Untuk yang satunya sudah jadi, nanti kita review sendiri. Terus ini yang masih proses bikinnya. Jadi ini ukurannya agak lebih lebar. Terus untuk lekukannya itu lebih gemuk ya teman-teman, lebih gemuk dari biasanya. Ini sesuai permintaannya Randy Andika sendiri. Jadi biar tambah boys kayak truk Malangan gitu guys. Oke teman-teman semuanya, untuk selanjutnya ini adalah proses pendempulan atau selebor sampingnya Randy Andika yang sebelah tinggi ya, sebelah kanan ya. Nah ini yang sebelah kiri ini sudah jadi ya. Sekarang lagi proses pendempulan. Untuk yang tadi yang sebelah kanan masih proses itu. Pokoknya ditekuk, masih proses sebelum dilas gitu guys. Jadi nanti kita lihat seperti apa jadinya untuk truk itu. Lah itu Randy Andika Wahyu Abadi 02. Kita pantau terus. Oke bosku. Bagus ini mas. Bagus kok temen. Inilah yang garam manis ini mas. Ini.
manis. Ini nanti ada lampu itu nih, tak kumis. Biar gak kosong ya.